PT Permodalan Nasional Madani berhasil menyabet penghargaan khusus IDX Channel Anugerah ESG 2024 melalui program Ruang Pintar. Dengan pendampingan pembelajaran dengan kurikulum yang sangat menarik, Ruang Pintar diakui dapat berperan besar dalam melakukan pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi digital dan internet. Program Ruang Pintar PT Permodalan Nasional Madani atau PNM berhasil menyabet penghargaan khusus IDX Channel Anugerah ESG 2024 kategori sektor keuangan dan investasi. Keberadaan Ruang Pintar diakui sebagai bagian kontribusi PNM pada peningkatan pendidikan nasional. Ruang Pintar yang didirikan di berbagai pelosok daerah di Indonesia ini disiapkan PNM dengan menyediakan kelas dengan fasilitas buku, alat tulis, komputer, dan internet untuk melakukan pembelajaran yang diperuntukkan bagi anak dari nasabah PNM dan masyarakat setempat. EVP Pengembangan dan Jasa Manajemen PNM Razak Manan Ahmad berharap dengan pendampingan pembelajaran dengan kurikulum yang sangat menarik, Ruang Pintar dapat berperan besar dalam melakukan pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan aksesibilitas informasi melalui pemanfaatan teknologi digital dan internet. Razak Manan memastikan, PNM akan memperluas jaringan pengajaran bagi anak-anak difabel. Ya, kami sangat mengapresiasi ya atas penghargaan diberikan oleh IDX Channels ini. Dan juga ini menjadi penyemangat kami sebenarnya untuk bisa lebih lagi fokus dan juga memperluas jangkauan kegiatan-kegiatan ESG kami. Sehingga apa yang kami lakukan ini tidak hanya berdampak positif bagi perusahaan, tapi juga kepada para stakeholder untuk nasabah dan juga keluarga nasabah. Dan ke depan kami juga akan memperluas inklusivitas dari Ruang Pintar ini. Kami akan membuat juga yang namanya Ruang Pintar Difabel. Jadi benar-benar untuk membantu teman-teman nanti yang keluarga ataupun anak dari nasabah difabel juga bisa mengakses Ruang Pintar Difabel ini. Bertema Optimizing ESG to Drive Business Sustainability and Value Creation, ajang IDX Channel Anugerah ESG 2024 merupakan ajang bergengsi yang bertujuan memberikan apresiasi bagi perusahaan yang telah menjalankan inisiatif ESG dan berdampak kepada bisnis, masyarakat, serta lingkungan berkelanjutan di Indonesia. Dari Jakarta, Devi Firmansyah, IDX Channel.